teman-teman, selamat datang lagi di channel aku teman-teman. Selamat datang di channel Yudis Ardana, tempat di mana setiap hari kita upload video baru, melihat hal-hal yang baru, yang seru, yang gokil, yang heboh, yang keren guys. Tapi hari ini kita akan membuat satu lagi eksperimen. Karena di channel ini sekarang lagi dikenal sebagai channel eksperimen. Eksperimen itu bagus guys, selain sebagai hiburan atau entertain, juga menjadi edukasi, pengetahuan. Bisa jadi ilmu pengetahuan, betul. Jadi bahan buat belajar, jadi supaya menambah asupan-asupan di otak kalian guys ya, supaya nonton tuh gak cuma ngakak-ngakak tapi otak kalian kosong percuma guys. Nonton channel ini, selain kalian terhibur, kalian juga mengisi otak gitu ya. Hari ini kita rencananya akan membuat seperti yang sudah kalian lihat di judul dan thumbnail. Kita akan membuat eksperimen membakar 10.000 batang korek api. Kecil sampai 10.000 sampai, dan di atasnya nanti akan kita kasih telur. Masak telur berarti. Masak telur pakai 10.000 batang korek api. Itu ada pantunnya. Gimana? Masak telur biar matang. Emang masak telur? Ih, gimana sih dia ngajak pantun, dia nggak bisa ngelanjutin. Emangnya aku opi kumis apa? Oke, langsung aja teman-teman. Yang pertama kali dibutuhkan tentunya adalah korek api. Korek api. Nah, ini dia. Nih guys, ini korek apinya. Banyak sekali. Oke, berikutnya lagi kita juga butuh beberapa properti lain. Yang pertama, karet gelang. Dan kita juga membutuhkan beberapa properti lain, yaitu papan alas. Nah, ini nanti sebagai alas guys ya, karena kita nanti koreknya semua akan ditaruh di atas papan ini. Kita juga butuh lem, lem dan lakban. Ini datang lemnya cepat banget, kalau di sini apa-apa bisa datang sendiri guys. Nih lakban. Pakai lakban begini. Iya. Bahaya ntar masaknya rasa plastik. Lemnya kurang ini, sebentar juga habis. Ada lagi banyak. Ada ya. Pelurunya bener. Ada. Reload nanti kita. Kalau begitu seperti apa teman-teman, kalian akan melihat sendiri bagaimana caranya dari benda-benda ini akan menjadi sebuah eksperimen ya. Tapi sebelum kalian melanjutkan nonton video ini, seperti biasa guys, diklik dulu tombol like yang ada di bawah supaya kalian semakin semangat. By the way, eksperimen kita kali ini bisa jadi satu series baru. Iya. Membakar, memasak semua benda ya. Wah. Oke, kalau gitu langsung aja. Langsung. Yang pertama kali dilakukan adalah kita akan buka semua koreknya. Nah, kayak gini. Satu persatu nih kita keluarkan. Kita nggak butuh bungkusnya, guys. Jadi misalkan seperti ini, satu bungkus per satu bungkus akan diikat menjadi satu kesatuan. Bukan begitu? Iya. Begitu bukan? Begitu. Wah, megangnya susah nih, megangnya. Kalau nggak dikaretin emang sulit, Pak. Nah, jadi nanti semua akan diikat seperti ini. Ya. Setiap satu box akan diikat seperti ini dulu. Nanti guys, kalau sudah semuanya diikat, ini kita akan tempel ke papan. Nanti di atasnya baru kita kasih telur, ya kan? Ntar, Vian, itu ada yang kebalik, Vian. Gimana kebalik satu? Ada yang terbalik, teman-teman. Sekarang, isolasi. Cepet. Sulit, Pak, megangnya, Pak. Beneran, nanti gantian dah. Aku yang bagian isolasi doang. Okay. Langsung isolasi. Sikat. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, sudah jadi dua ikat. Sini dulu gantian nih ya, sekarang aku yang ini, dia yang pegang. Oke, sudah jadi tiga guys ya. Ini sambil kita selesaikan semua, mendingan kalian lihat secara sinematik nih ya, biar cepet ya. Nanti kalian, kita akan ngobrol lagi setelah jadi satu deret mungkin. Oke? Oke. Kita buat dulu guys. Di video pasti akan terlihat sangat mudah ini, Vian. Iya. Padahal ini capek guys, aku gini aja sampai keringetan loh. Ini udah berapa lama kita bikin? Gokil, ada udah 10 menit ada. Di video paling baru 2-3 menit ini. Tapi ini kita sebenarnya udah hampir satu tas nih habisnya. Nih ya teman-teman, coba dihitung ya. Ini kan satu, ini satu ikat. Yeah. Aku hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Batu, 50 batang. Jadi satu baris ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22 kali 50. Vian, berapa? 22 kali 50. Silahkan banyak. Dijawab. Banyak. Berapa? Ayo, tes matematika Alvian. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. Nah,
Itu baru benar, gimana sih? Nih guys, kita buat satu baris aja itu 1100 batang. Jadi kalian bayangkan nanti kalau ini sudah penuh 10.000 batang. Gokil ya, makanya di like dulu, di like. Set. Lagi kita lanjutkan guys. Ini adalah batang ke 1200 berarti ini. Ini ikatan ke 1150 ke 1200. Ya, taruh di sini. Mulai lo. Yo nih Alfian nih ikatannya nih. Ini yang ke 1200. Gokil, gokil, gokil. Yang ke 1200. Ini buat teman-teman yang belum beli gelang, nah, harus dibeli dulu. Gelangnya kompakan sama kita kembar nanti. Gelang YDST. Iya dong. Kalian search di Instagram @ydst.id ya. Kalian pesan nanti kita kembaran. Guys, nggak pas kan di sini? Aduh, udah capek nih, Pak. Capek, harus tetap semangat. Ingat, semangat. Tagline aku yang dulu apa? Stay energized. Ah, itu dia guys. Oh, tapi kalau stay energized ngomongnya nggak kayak gitu. Harus lebih keras lagi. 1, 2, 3. Stay energized. Nah, itu magic dia. Happen. Itu teman-teman. Artinya apa? Kita harus selalu berenergi melakukan apapun kegiatan kita ya. Jangan pandang bulu. Nah, masa bulu dipandangin ya kan? Mending kerja. Ayo. Belum jadi. Sebentar lagi guys. Karena kita maunya rencana nanti naruh teflon. Jadi butuh space yang agak besar. Ini juga kita ngerjain dari siang guys. Sekarang udah gelap. Lanjut dulu. Udah Pian? Udah capek? Udah cukup ya? Belum. Sampai sini lagi. Kurang 3 baris. Oh, gini aja. Jainal suruh ambil teflon yang merah. Kita tes ukur. PUBG. Nah, kalau PUBG itu bunyinya gimana, Pian? Waktu pakai panci. Tahu enggak? Gimana? Bra. Iya, serius coba di. Itu nanti ada gitunya. Bra. Sedikit lagi lah, Pian. Sedikit lagi. Oke, sedikit lagi, guys. Kita berjuang lagi. 3 sampai 4 baris lagi. 3 sampai 4 baris lagi, oke. Kita sudah mencapai titik-titik terakhir, guys, ya. Tinggal sedikit lagi kita sudah berhasil memenuhi papan. Tadi kita juga enggak kuat, akhirnya kita memanggil bala bantuan, guys. Ini mereka pada gulung-gulung semua. Ya, ngedit lo yang ngedit malah pada gulung-gulung ini ya. Gak apa-apa ya, kan kita yang minta bantuan. Udah capek. Lihat tuh sampahnya segitu banyak guys. Ya, akhirnya sudah banyak sekali teman-teman. Mudah-mudahan berhasil. Udah capek, udah. Ini terakhir tutup, ini mana tutupnya? Tutupnya di bawah. Mau yang mana tutupnya? Ada banyak. Bingung saya. Yang mana tutupnya? Ini bukan? Ntar coba kalau gak muat berarti bukan. Bukan. Oh, bukan. Bukan yang ini. Coba yang ini. Yang ini longgar ini. Berarti bukan yang ini guys. Yang mana kira-kira ini kayaknya longgar. Ini pas. Ya, tapi ini masih ada tahap berikutnya guys. Tahap berikutnya adalah pengeleman. Jadi kita mulai saja langsung. Ingat, lurus ya. Jangan mencong-mencong. Nah, kita harus ngelem semuanya satu per satu seperti ini, teman-teman, supaya semua koreknya nempel di papan. Kalau nggak gitu nanti mereka akan jatuh-jatuh. Oke, teman-teman, kalau gitu biar aku ngelem dulu ya, teman-teman ya. Kalian akan menikmati gambar sinematik terlebih dulu. Aduh, sampai pegel. Capek duduk ini, guys. Bunyi-bunyi. Gemertek. Medan lagi. Nanti di atasnya kita akan kasih telur seperti janji kita. Kita ya. Siapkan dulu kan. Tolong ambilkan 5 buah telur. 1 teflon. Dan wah, Jainal paling cepat. Tumben Alfian lama kali. Dan satu lagi Alfian. Nah, sip, belum disuruh dia ambilin ya. Aluminium foil ya. Pian, tolong kamu bungkus salah satunya. Kalau gitu kita langsung pindah, tapi jangan di kantor kalau mau bakar-bakar. Kita harus keluar, outdoor, ya, safety bahaya. First. Oke, kalau gitu kita pindah keluar. Ingat guys, safety first guys. Aku udah bawa pemadam kebakaran kalau ada apa-apa. Ini? Pemadam kebakaran. Oh. Ini harus ini dulu. Nanti kalau ada apa-apa cepat, ya kan? Kita mau lihat sudah ada nih 3 telur. Yang satu telur biasa, ya kan? Ya. Yang satu sudah dibungkus aluminium foil. Satu lagi dipecahin ditaruh di atas wajan.
Kita lihat nanti perbedaannya seperti apa. Oke? Ya. Semuanya hitung. Oke, satu, dua, tiga. Mulai guys. Kebakaran nih, kebakaran. Tidak. Hati-hati berjaga semuanya. Kita lihat guys, apinya masih terus menyala teman-teman. Kita lihat apakah nanti telur mata sapinya bisa jadi telur mata sapi atau berubah menjadi telur mata kebo. Bang. Kita lihat. Bau. Bau apa, Vian? Bau korek. Di bagian teflon sudah tidak menyala, tapi di bagian sebelahnya masih nyala. Sudah berubah. Telur bagian putih telurnya sudah mulai putih. Sudah mulai matang itu. Baru setengah matang ini, guys. Panas. Terus kok di depan ada yang leleh ke depan, itu apa itu? Telurnya pecah. Telurnya pecah? Ya. Waduh. Jangan sampai telurmu pecah. Yang mana pecah, yang di depan itu? Ya. Kita lihat guys, kita buat telur tanpa minyak goreng. Udah mulai matang. Udah jadi putih telurnya, Nel. Sedikit lagi. Wah, bau telur loh. Pecah telurnya beneran tuh. Pecah. Pecah telurnya. Itu yang di aluminium foil aman. Pecah. Anget di sini guys. Anget. Panas. Panas. Ini gimana nunggu sampai mati? Udah mateng ini telurnya. Udah. Apa ini? Matiin aja. Ya Gi, ambil Gi. Sarung tangan. Ih, panas Gi. Iya, mati. Weh. Balik-balik. Balik. Ada chef di sini. Balik cepet, set. Dibalik. Gak bisa kegedean, Gi. Pecah. Ye, meremehkan kali. Yuk, bisa. 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 Okay. Ayo, Gi. Sebentar. Oh, panas. Awas. Iya, kok. Cepet, Gi. Cepet, dibalik, Gi. Set. Balik, jauh. Kalau begitu, sisanya ini telurnya dua udah pecah. Kita matikan aja apinya supaya nggak terlalu lama. Bahaya, guys. Sudah mati apinya, kita lihat dulu sini ya. Nih, ini telur yang tidak dibungkus. Hancur. Itu pecah tuh, jadi putih telur di dalam tuh. Terus yang dibungkus, coba buka. Yang dibungkus. Nah, itu pecah juga. Ih, matang. Hah? Matang. Hah? Sumpah matang. Iya, matang tuh. Nih, tuh. Wow. Matang tapi agak gosong. Itu dalamnya matang ya. Panas banget, masih panas. Panas apa sih? Ini pang. Yeah, campur. Tuh. Tuh. Mateng. Jadi telur mateng langsung. Jadi telur rebus ya. Jadi telur rebus ya, benar guys. Gokil. Nah, yang telur mata sapi, coba kita lihat. Mana lagi? Nih. Panas. Wanjay. Kok kamu enggak kepanasan? Kan yang ini dipegang. Oh, iya, aku terlalu depan megangnya. Yang ini dipegang. Ini guys. Jadinya telur mata sapi berhasil ternyata. Berarti bisa dimakan ya? Bisa dimakan. Coba. Nanti kita makan. Ternyata eksperimen kita kali ini berhasil teman-teman ya. Ini adalah hasilnya kalau kita membakar telur dengan 10.000 batang korek api. Kalau kalian suka ingat klik tombol like-nya. 50.000 like nanti kita bakar ikan. Wah, gokil ya. Sampai ketemu lagi di video eksperimen berikutnya. Dadah.